program, the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. Tepatnya di bulan Agustus. Dan sepertinya bulan ini juga jadi satu tahun pas saya jadi host Nomor Dragon. Di awalnya saya benar-benar semangat saat dipercaya sama Ega Pertama untuk jadi hostnya Nomor Dragon, karena saya lihat di malam ini sebenarnya banyak sekali talenta-talenta musik yang luar biasa. Dan akhirnya ada ide untuk gimana kalau diadain jaring aja biar pendengar radio itu bisa familiar sama musik-musik dari band atau duo yang ada di Kota Malang. Keseruan di jaring Major Label itu banyak banget ya. Sampai itu mereka main di studio bawa full set lengkap, mulai drum, gitar, bass, efek, semuanya lengkap. Dan mereka dalam waktu 1 jam luar biasa pecah banget itu, sampai jendela-jendela di radio kita tutupin semua biar suaranya gak tembus. Dan akhirnya sukses 1 jam jalan, musik mereka memang luar biasa dan layak kalau saya bilang sampai musiknya dikenal oleh seluruh jenis musik yang ada di Indonesia. Dan harapan untuk warga pecinta musik yang ada di Kota Malang, saya harap mereka lebih membuka mata agar tahu kalau di Malang sendiri ini banyak sekali talenta yang harus kita support, harus kita hargai karyanya supaya bisa semakin kedepannya semakin bagus dan semakin mendunia. Jadi pas waktu itu kebetulan gue dipercaya jadi kreatif dan juga produksi No Major Label, karena waktu itu emang tiba-tiba ada jamming ya. Jadi pas ada jamming pertama itu gue diajak, cukup seru sih, karena apa ya, untuk sebuah program radio itu belum pernah ada yang kita lihat di Kota Malang sendiri. Jadi kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya sih gue dari di audio aja menggarap kayak bumper, terus semacam insert buat radio juga ya, namanya label khususnya, dan juga jamming. Tapi pas ketika kita udah mulai main video, disitu gue mulai mikir ini asik banget ya, ini ketika kita bikin sesuatu yang beda di Kota Malang sampai ada videonya dan bisa kita upload di YouTube, kita bisa lebih real itu dalam arti kata untuk menyupport teman-teman band ini. Story atau sejarah No Major Label memang diawali dari konsep ketika kita berempati terhadap teman-teman band khususnya yang ada di Kota Malang. Tetapi mengingat dari nama sendiri No Major Label memang agak sedikit bahasanya ya propaganda gitu kan. Kalau dulu banyak band yang percaya banget sama Major Label, tapi di sisi lain teman-teman band masih banyak yang bergerak di dunia independen. Dan akhirnya kita berinisiatif di akhir tahun 2008, No Major Label mulai dikonsep dan dibentuk, yang mana akhirnya ya sampai sekarang masih eksis, walaupun juga kalau melihat antusias dan apa ya, bisa dibilang rankingnya juga naik turun. Saya berharap banget No Major Label ini bisa menjadi kendaraan kita bersama untuk maju, khususnya untuk Kota Malang bisa dikenal ya semoga di seluruh dunia ya, dan teman-teman band di Kota Malang bisa menjadi pionir khususnya untuk perkembangan musik di Indonesia.
Keep support your local talent. Keep support your local talent. Support your local talent. Yeah. Keep supporting your local talent. Keep support 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 your local talent.